sa Hazraho. Say bye. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya semuanya. Maaf ya, aku telat upload video. Minggu kemarin akunya sibuk teman-teman. Oh iya, di video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk bermain online ke Ancol. Di Ancol banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, menikmati suasana di pinggir pantai dengan beragam kulinernya. Kemudian di sini juga ada konser-konser gitu. Ancol emang tempat favorit warga Jakarta dan sekitarnya untuk berwisata ya. Terbukti di sini selalu ramai dengan wisatawan setiap harinya. Nah, salah satu permainan favorit di sini adalah kereta gondola atau kereta gantung. Ya udah, yuk ikutin aku buat nyobain sensasi naik kereta gondola Ancol. Kita bayar tiket dulu di sini ya. Tiketnya per orang adalah Rp75.000. Setelah dapat tiket, cus kita naik ke stasiun keberangkatan kereta gondola. Oh iya, kami berangkat dari stasiun A yang berada di Pantai Indah Ancol. Gondola Ancol merupakan sarana rekreasi kereta gantung pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi tinggi dengan sistem keamanan tercanggih. Men. Gondola Ancol memiliki 37 unit kereta atau kabin. Dan setiap kabinnya dapat diisi hingga 6 orang dewasa. Ada 3 stasiun atau pintu masuk untuk bisa menikmati wahana kereta gondola. Yang pertama yaitu stasiun A yang berada di Pantai Indah. Buat Instagram. Pantai ya, Unda.
pantai main air. Ambil ban. Ambil ban. Cili sayang. Kita lagi di mana? Di ambil ban. Gondola Ancol. Sibuk. Panjang juga ya. Kabin kereta dibuat transparan sehingga kita bisa melihat keindahan Teluk Ancol dan sarana wisata sekitarnya dari ketinggian 21 meter di atas permukaan laut. Stasiun kedua berada di dekat Putri Duyung. Dan stasiun ketiga atau stasiun C berada di Taman Lumba-Lumba yang lokasinya dekat Atlantis, SeaWorld dan Samudra Impian Jaya Ancol. Seperti ini pemandangan dari kereta gondola di atas ketinggian 21 meter. Selain itu, kita bisa mengabadikan momen dengan mengambil foto dan juga video. Teman-teman, kalau mau main ke Ancol, wajib deh sekali-kali nyobain sensasi naik kereta gondola ini. Insya Allah kereta ini memiliki standar keamanan yang sangat bagus. Jadi teman-teman gak perlu khawatir ya. Menuju